Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Pembelajaran adaptif yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI, telah merevolusi cara kita mendekati pendidikan. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data dan merespons secara dinamis, pendekatan ini memungkinkan pengalaman belajar yang sepenuhnya disesuaikan dengan setiap individu. Sistem pembelajaran adaptif memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, dengan menyesuaikan konten, metode, dan tingkat kesulitan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dalam era di mana penggunaan teknologi semakin meluas, pembelajaran adaptif dengan AI menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, sambil mengatasi tantangan individualisasi dalam lingkungan kelas yang beragam. Dengan dukungan teknologi AI, pembelajaran adaptif menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dan menarik bagi siswa dari berbagai latar belakang. Melalui analisis data yang cermat, sistem AI dapat mengidentifikasi pola belajar dan kesenjangan pemahaman, yang pada gilirannya memungkinkan penyedia pendidikan untuk menyusun rencana pembelajaran yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa tidak lagi terikat pada pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi mereka dapat mengembangkan pemahaman mendalam dalam cara yang paling sesuai untuk mereka sendiri. Sebagai hasil dari pendekatan ini, motivasi siswa cenderung meningkat karena mereka merasa dihargai dan didorong untuk tumbuh pada tingkat yang optimal. Namun, sambil potensi pembelajaran adaptif dengan AI sangat menjanjikan, terdapat juga pertimbangan etis dan praktis yang harus dihadapi. Perlunya menjaga privasi data siswa, memastikan keakuratan analisis AI, dan membangun sistem yang mudah diakses dan dimengerti oleh guru dan siswa adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dengan demikian, pengembangan dan penerapan pembelajaran adaptif harus dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi untuk memastikan manfaat maksimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan integritas. Tujuan utama dari platform pembelajaran adaptif adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan efisien, di mana siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang materi pelajaran. Contoh platform pembelajaran adaptif. 1. Kneuton. Kneuton adalah platform yang memanfaatkan teknologi AI untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Berdasarkan hasil analisis, platform ini menyediakan konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. 2. Dreambox. Dreambox adalah platform matematika adaptif yang dirancang khusus untuk siswa di tingkat prasekolah hingga sekolah dasar. Platform ini menyediakan latihan-latihan matematika yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan memberikan masukan yang relevan untuk membantu mereka memahami konsep-konsep matematika. 3. Smart Sparrow. Platform ini digunakan di berbagai institusi pendidikan untuk membuat materi pembelajaran yang adaptif. Dengan alat-alat pembelajaran interaktif yang dapat disesuaikan, Smart Sparrow memungkinkan guru dan instruktur untuk merancang pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam. 4. Alex, Assessment and Learning in Nouge Space. Alex adalah platform pembelajaran matematika adaptif yang menilai kemampuan siswa dan menyusun rencana belajar yang disesuaikan. Siswa harus menyelesaikan latihan-latihan yang relevan dengan tingkat kemampuan mereka sebelum bergerak lebih jauh. 5. Duolingo. Meskipun lebih fokus pada pembelajaran bahasa, Duolingo juga menggunakan pendekatan adaptif untuk mengajarkan berbagai bahasa kepada pengguna. Platform ini menyediakan latihan-latihan yang menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan masing-masing pengguna. 6. Coursera for Business. Coursera for Business adalah versi adaptif dari platform pembelajaran online Coursera, yang memungkinkan perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan profesional mereka. Platform pembelajaran adaptif tidak hanya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih terfokus dan efektif bagi siswa, tetapi juga memberikan wawasan berharga kepada guru dan instruktur tentang perkembangan dan tantangan individu dalam kelas. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital.
Lalu keuntungan dari pembelajaran adaptif dengan AI termasuk pengalaman belajar personal. Setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan preferensinya. Efisiensi belajar. Siswa dapat fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih, sehingga waktu dan usaha tidak terbuang sia-sia pada materi yang sudah dikuasai. Motivasi tinggi. Pembelajaran yang menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar. Pemantauan kemajuan real-time. Guru dan siswa dapat melihat perkembangan secara real-time dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membantu siswa yang memerlukan dukungan tambahan. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran adaptif dengan AI, termasuk masalah privasi data, pengembangan dan pemeliharaan sistem AI yang kompleks, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh sistem adalah akurat dan sesuai. Kesimpulannya, pembelajaran adaptif yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI telah membawa revolusi dalam pendidikan dengan memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan individu. Dengan analisis data yang cermat dan respon dinamis, pendekatan ini memungkinkan siswa mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pembelajaran adaptif dengan AI mengatasi tantangan individualisasi dalam lingkungan pendidikan yang beragam, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan. Contoh platform pembelajaran adaptif seperti Kneuton, Dreambox, Smart Sparrow, Alex, Duolingo, dan Coursera for Business telah membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam meningkatkan pembelajaran personal dan efisien. Pembelajaran adaptif memberikan wawasan berharga kepada guru tentang perkembangan individu dalam kelas, sambil memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih fokus dan efektif. Dalam menghadapi masa depan pendidikan yang semakin terhubung dengan teknologi, penting untuk terus mempertimbangkan implikasi etis, menjaga privasi, dan membangun sistem yang dapat diandalkan. Dengan penanganan yang cermat, pembelajaran adaptif dengan AI memiliki potensi besar untuk mengubah pendidikan menjadi pengalaman yang lebih personal, efektif, dan bermakna bagi setiap individu. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Thank you.